Baiklah, sebelum kita berbicara tentang penyingkiran, apa kata kita ucapkan salam takziah buat seluruh keluarga Allahyarham Ishak Nengah, bekas pembaca berita TV3, dan Allahyarham pelakon Nizan Ayub. Semoga roh berduanya dicucuri rahmat, insyaAllah. Dan kita juga akan menyusul tidak lama lagi. Baiklah, ketujuh-tujuh mereka telah memberikan persembahan. Ada yang confident, ada yang tergelicik, tetapi bukan saya, bukan kita yang menentukan sama ada mereka atau sesiapa saja di antara tujuh ini yang akan meninggalkan pentas ini. Hari ini, Adam, anda di antara peserta yang agak konsisten, tetapi hari ini agak sedikit ada kelemahan. Tetapi yang saya katakan tadi, 80% daripada juri profesional dan anda ada 20% daripada murabi anda. Raisha, anda seorang gadis yang masih kekal di sini. Syazwani sudah pergi meninggalkan anda. Anda dibayangi oleh 6 jejaka. Adakah Raisha akan kekal? Tapi sebelum tu, silakan Izhar untuk da'i pilihan penonton. Terima kasih, Dato'. Belakang tadi, masa borak-borak dengan semua, saya nampak muka tak ada seorang pun rela untuk meninggalkan pentas ni. Tapi apakan daya? Akan pasti ada orang yang tinggalkan pentas keramat ni. Baik, sebelum kita pergi ke bahagian yang tidak digemari oleh para da'i, ejen dakwah kita, kita nak pergi pada bahagian yang mungkin agak menyeronokkan para da'i kita, sebab saya akan umumkan top 3 da'i pilihan penonton untuk episod malam ini, semuanya berdasarkan bilangan hashtag dekat laman sosial Twitter. Baik, saya umumkan terus da'i pilihan penonton yang pertama, da'i Haziq. Tahniah Haziq. Seterusnya, da'i pilihan penonton yang kedua, da'i Raisha. Dan da'i pilihan penonton yang ketiga, da'i Adam. Tahniah untuk ketiga-tiga ejen dakwah yang terpilih sebagai top 3 da'i pilihan penonton. Tapi para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya ingatkan setiap minggu. Ini adalah pilihan penonton, belum tentu lagi pilihan juri. 80 markah daripada juri, 20 markah daripada murabi, untuk kita tahu siapakah yang bakal tersingkir, yang bakal kekal dekat atas pentas keramat da'i ini. Kita bersama dengan Datuk Roshamno. Silakan, Datuk. Terima kasih, Izzah, dan terima kasih kerana masih setia untuk menyaksikan segmen penyingkiran pada minggu ini. Saya nak tanya kepada ketujuh-tujuh anda. Siapa di antara anda yang menyayangi sahabat anda yang rela meninggalkan pentas ini? Sila ke depan. Jika anda ingin berkorban kepada sahabat anda untuk mereka terus berjuang di atas pentas ini, sila ke depan. Ini menandakan jiwa mereka. Mereka memerlukan pentas keramat ini untuk terus berjuang menjadi satu platform untuk memperkenalkan diri mereka sebagai seorang pendakwah, supaya mereka lebih mudah menyebarkan ajaran dari Al-Quran dan juga hadis. Masa yang diberikan 3 minit, memang 3 minit menghantui setiap orang yang akan berada di atas pentas ini kerana terkejar-kejar dengan masa. Tetapi itulah realitinya. Mereka harus bekerja keras kerana mereka dididik oleh murabi, murabi dan juga mursyid selama 1 minggu sebelum mereka berada di atas pentas ini. Telah sampai masanya untuk saya memanggil seseorang yang cukup ditakuti oleh kesemua ejen-ejen da'i di atas pentas ini. Sang utusan, sila ke pentas. Tidak mengenali siapakah beliau.
tidak pernah tersenyum daripada mula muncul di pentas ini sehinggalah hari ini. Ramai yang tidak tahu sang utusan berasal dari mana. Kenapa ketinggiannya begini? Kenapa bengisnya begini? Kerana dia adalah sang utusan yang membawa berita mendukacitakan bagi semua ejen-ejen Dai. Sang utusan, saya perlukan jawapannya. Ejen Dai yang pertama harus ke depan. Persilakan, Amirul. Amirul, rakan anda akan bersama dengan anda, iaitu Syahmi. Dan yang terakhir akan berada di hadapan itu ialah Hafiz. Syahmi, Hafiz dan juga Amirul. Berada di depan pentas ini sudah pasti menggoncangkan jiwa anda. Malah mereka yang berada di sini juga sedih kerana ketiga-tiga mereka adalah rakan mereka. Mereka makan bersama, tidur bersama, belajar bersama, segala-galanya bersama. Tetapi hari ini ada di antara mereka akan pergi meninggalkan pentas ini. Mereka dah buat yang terbaik. Mereka berusaha untuk terus kekal dengan doa daripada penonton dan juga sahabat dan juga keluarga dan juga rakyat Malaysia untuk bergelar juara. Tetapi keputusan telah dibuat oleh juri dan juga murabi. Dan tahun ini mursyid tidak ada kuasa veto. Maknanya kuasa mutlak jatuh kepada juri profesional dan juga murabi. Saya tidak sanggup sebenarnya untuk mengumumkan nama ini. Sang utusan bersiap sedia. Para penonton sekalian, bersiap sedia untuk kita menghormati pendakwah yang akan tersingkir ini, yang akan pergi meninggalkan pentas ini. Kita doakan dia terus berjuang menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kita ucapkan selamat tinggal buat ejen Dai. Dai Hafiz. Hafiz, persembahan anda, semua orang, semuanya bagus. Tetapi markah menentukan. Dan saya minta penonton dalam studio, semua kita berdiri sama-sama kerana kita nak memberikan semangat kepada beliau. Lihat, mereka memberikan semangat kepada anda kerana mereka juga adalah ejen-ejen dakwah yang akan mengiringi anda di luar sana, insyaAllah, setidak-tidaknya dengan doa. Silakan kata-kata terakhir anda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Umi dan Ayah, anak dan isteri, keluarga semua dan kepada TV3
pada murabbi, mursyid dan para juri. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi peluang di platform dakwah yang cukup besar ini di Malaysia. Jadi insyaAllah saya akan teruskan perjuangan ini di luar sana insyaAllah. Semua doakan saya insyaAllah. Assalamualaikum. Adakah Hafiz seorang? Syahmi, sila bersalam dengan rakan anda di belakang. Ucapkan apa yang patut kepada mereka. Syahmi, anda masih kekal di atas pentas ini. Begitu juga dengan Amirul. Tersingkir akhirnya. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir rancangan ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Da'i Pendakwah Nusantara musim yang ke-6 yang dicergaskan oleh Almas Beauty and Health, Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Assalamualaikum.